Rasa coklatnya sangat gurih kawan, pisang nugget. Oke guys, kita lumuri. Luar biasa kawan. Ini green tea. Rasa coklatnya guys, pisang nugget coklat. Ini pisangnya dibelah 4 kemudian digoreng, kasih namanya serbuk nugget, kemudian digoreng, setelah digoreng dilumuri dengan coklat, saus coklat, mantap, rasanya mantap. Sayangnya cuma 4 biji, guys. Masih mau, guys, sudah habis. Yang bikin mantap coklatnya tuh pisangnya, pisang kapok. Ludes. Oke, kita karena belum puas dengan pisang nugget, kita lanjut makan roti tawar. Ini mantap.
Kita beli di rumah roti Palang. Ini murah, kawan. Cuman 12.000 ini satu begini. Kita ambil dua. Kita akan lumuri green tea, saus green tea kawan. Green tea ini manis, semanis saya. Oke guys, kita lumuri. Luar biasa kawan, ini green tea-nya ini sangat manis. Kita akan coba guys, cocok untuk sarapan pagi. Ini kita lapis, luar biasa. Mantap. Rotinya lembut. Ditambah dengan saus green tea yang mantap. Dimakan tiga ini udah kenyang. Itu untuk pagi-pagi ya. Sebelum ke kantor. Ini sarapan pagi saya sebelum ke kantor dengan susu hangat, teh hangat. Mantap. Rotinya lembut. Ingin tanpa pinggir kawan. Mantap ya. Harga bersahabat, rasanya mantap. Ini bisa juga pakai saus coklat, strawberry. Saya suka makan kawan, tapi tidak gemuk-gemuk. Nggak tahu lari kemana makanannya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis kawan. Oke, terima kasih. Ya, mau coba roti ini, silahkan datang beli di rumah roti Palangga, Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.